dibuat oleh pihak berkuasa. Terima kasih Tan Sri Tuan. Terima kasih. Silakan Jawab Menteri. Buat masa ini bukan soal yang berkaitan dengan soal kekurangan tenaga, tetapi adalah soal yang berkaitan dengan bagaimana sosial media itu dikendalikan. Misalnya penyedia-penyedia perkhidmatan berpengkalan di luar negara dan mereka yang mempunyai hak untuk menurunkan atau tidak menurunkan posting-posting yang berbaur penghinaan. Sementara kita pula tertakluk kepada proses undang-undang yang tertentu. Kerana perlanggaran itu kebanyakannya apabila ianya bercanggah dengan mana-mana provision di bawah penal code ataupun akta hasutan, maka proses penyiasatan dan due process yang lain perlu dilakukan. Jadi proses ini yang biasanya mengambil masa yang panjang. Sehingga kini beberapa tindakan telah pun diambil. Misalnya sehingga Oktober 2021, 10 kertas siasatan telah dibuka oleh SKMM dan satu daripadanya telah pun didakwa. Jadi proses ini yang memakan masa yang agak panjang kerana kompleksiti perkhidmatan dan internet termasuk dalam posting di Facebook dan juga akaun-akaun dia kendalikan daripada platform di luar negara. Terima kasih Yang Amat Kuasa Selangor. Terima kasih Tan Sri. Menteri, sebagai sebuah negara yang sempurna sifat majmuk dan kepelbagaiannya dari segi agama, budaya dan kaum, ya, amat mustahak bagi mana-mana kerajaan persekutuan pun yang wajar dan mampu menangani segala tuntutan dan kepentingan yang saling bersilang dan bertembung, ya. Dan ini adalah sangat mustahak. Tidak cukup dengan kita hanya mewawarkan, menggagaskan apa juga slogan dan yang moluk-moluk seperti keluarga Malaysia dan sebagainya. Di segi ini, Menteri, ya, Tan Sri, adakah pihak kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan dengan serius akan dan segera untuk mewujudkan sebuah akta baru yang boleh kita namakan Akta Keharmonian Nasional bagi membendung mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dari segi menyalahgunakan kebebasan dan mengambil kesempatan terhadap segala jenis kebebasan yang ada, ya, yang diberikan kepada mereka untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan ketidakharmonian, ya. Akta Keharmonian Nasional ini juga boleh guna untuk menggantikan dan mengambil alih akta hasutan yang disebutkan oleh menteri sebentar tadi yang kiranya sudah lapuk ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan konteks masyarakat moden masa kini dan khasnya menangani kepelbagaian di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih Tan Sri. Ya. Tan Sri, boleh saya minta sambung sikit tempat, untuk jawab bersama? Tak ada masa lagi. Soalan tu sebenarnya telah dijawab semalam dua kali, Yang Amat. Tapi saya serahkan kepada Yang Amat Menteri. Tidak dinafikan, negara kita adalah antara negara yang begitu majmuk, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi terbukti merupakan sebuah negara yang aman makmur dan harmonis sekali. Ini tiada ada siapa yang dapat menafikan. Namun pada masa yang sama kita juga tidak menolak bahawasanya ada berlaku walaupun secara kecil-kecilan tindakan-tindakan yang menyentuh keharmonian tersebut. Jadi soal menggubal perundangan baru bukanlah jawapan kepada permasalahan itu. Advokasi dan juga usaha-usaha yang berterusan untuk mendorong dan menggalakkan rakyat supaya mengamalkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang bersesuaian dengan sebuah negara yang berkepelbagaian kaum, agama, adat resam dan sebagainya. Budaya ini sebenarnya telah kukuh terpahat dalam negara kita dan tidak boleh dinafikan. Cuma langkah berterusan adalah untuk menerapkan lagi dan mengukuhkan lagi nilai-nilai saling menghormati atas kepelbagaian dan tidak membangkitkan perkara-perkara perkauman, menyentuh soal-soal kedudukan raja-raja dan juga soal agama dan sebagainya. Sebab itu, pelaksanaan dan penguatkuasaan berterusan adalah penting dan kerajaan ingin menegaskan sekali lagi bahawasanya tindakan akan diambil dengan tegas terhadap mana-mana pihak yang menghina mana-mana agama. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.